Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning bro, dengan bukan teknisi laptop handal. Kali ini kita akan coba membuat adaptor yang seperti ini ya. Adaptor yang seperti ini ada volt sama ampernya, display volt dan ampernya kayak gini. Berarti apa ya, alat-alat yang harus disediakan, bahan-bahannya itu pertama jelas kita butuh adaptor atau charger laptop. Tapi sekalian yang besar bro, kalau ada bro. Jadi kayak ini 7 ampere, nanti kalau pakai ini kan kita bisa support untuk semua jenis laptop. Jadi kalau kita pakai misalnya pakai yang 2 ampere kayak gitu, atau di bawah 4 ampere kayak gitu, takutnya ada laptop yang ampernya tinggi nggak kuat adaptornya. Jadi kalau ada yang besar kayak gini ya pakai yang besar. Terus ini voltmeter. Voltmeter juga tersedia di toko online ya. Mau yang 3 digit atau yang 4 digit ada semua, tinggal order saja ke toko online. Ini kebetulan kita pakai yang di 3 digit. Terus boxnya bisa pakai apa saja silahkan. Pakai box bekas apa aja, yang penting bisa. Sebenarnya ini fungsinya untuk memasang ini saja bro, ini dipasang di sini supaya aman kayak gitu, nggak gerak-gerak ininya, box ini. Terus kemudian kabel, jadi nanti ini kabelnya yang buat disambungkan ke sambungan charger. Colokannya yang seperti ini. Colokan biasanya ini colokan Asus atau Toshiba. Kabel seperti ini. Terus dari adaptor ini kan juga ada colokannya nih, Bo. Supaya tidak merusak charger ini. Ya, ini tetap utuh aja. Kita tinggal cari konektor bekasan. Bisa dari motherboard seperti ini. Ini kita ambil, potong aja PCB-nya, kita ambil ini. Nanti hasilnya seperti ini, bro. Nah, ini belakangnya. Ini adalah potongan dari apa? Bekas DC, konektor DC bekas laptop ya, motherboard laptop dipotong aja. Ini fungsinya nanti buat menancapkan ini. Seperti itu. Ini sudah kita pasang di lem. Ya, kita bor, kita pasang. Ini juga kita buat lubangnya. Sudah dibuat sesuai dengan ini. Nanti kita tinggal pasang di sini. Seperti ini. Nah, sebelumnya supaya mudah nyoldernya, ini kita solder dulu sesuai dengan perkabelan yang ada di ini ya. Skemanya seperti ini nih. Nah, jadi ini adalah bearing diagram dari apa ini namanya, display digital volt ampere meter. Nah, ini seperti ini, nanti kita solder menurut diagramnya ini ya. Oke. Langsung kita solder aja yang butuh. Ini sebenarnya ada konektornya tapi konektornya hilang, jadi kita pakai sambungan aja ya. Siapkan kabel.
Double aja ini. Ini karena ini berarti min ya. Yang ini. Makanya kabelnya hitam ya. Kita pakai kabel hitam saja. Seperti ini sudah solder. Kalau ini tetap pakai soket aja karena ini tiga jalur dan soketnya masih ada. Udah seperti ini, kemudian kita masukkan ke sini ya. Dimasukkan terus solderkan. Oh berarti ini minnya nanti langsung ke kabel ini bro, minnya itu bro, ini masuk ke sini aja bro. Kita ikat dulu biar enggak lari-lari ya. Kita lepas. Oke, jadi nanti minnya itu nih yang langsung ke sini, sama ini langsung ke sini minnya ini, konektor ini. Ini untuk ampere meternya.
Oke, nanti disolder ke sini ya. Jadi ini dari main langsung ke sini konektor. Kalau yang plus ini bisa langsung ke plusnya saja. Ke sini ini plusnya nih. Terus ini juga nyambung ke ini yang hitam sama merah. Ini adalah tegangan untuk menyalakan displaynya. Berarti ini ke min sama min ya, hitam ke min ya. Terus yang merah plus ini supaya aman, kita kasih proteksi dengan resistor 10 ohm buat proteksi aja ke plus 19 voltnya. Jadi kita kasih proteksi seperti ini ya. Terus ini yang putih berarti tegangan yang nanti akan ditampilkan di sini. Sama ini juga ke ini, putih ketemu putih sama ini kabel ini. Ke plus juga. Oke. Ini sudah terangkai semua ya. Mari kita coba. Kita colokin ininya. Terus chargernya kita colok ke listrik ya. Nah, ini udah menunjukkan display 19,3. Ini belum ada beban, itu 0,00 ya bro. Kita coba nyalakan laptop ya bro. Ini laptopnya nggak pakai baterai, itu biasanya normalnya nunjukkan angka 0,01 atau 0,02, 0,03. Kita coba dulu. Nah, ini menunjukkan 0,01. Terus kita coba nyalakan ya, ampernya naik apa enggak ya. Ya, ampernya naik ya bro. Berarti alat untuk
servisnya, adaptor untuk servisnya ini udah jadi, bro. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Ini kita kembali ke wiring diagramnya ya, bro. Ini wiring diagramnya ini seperti ini. Ini ada pengaturan untuk voltase dan ampernya. Kalau belum pas, bisa kita paskan dari sini, dari VR ini, variabel resistor ini. Nah, untuk pemasangan kabel-kabelnya juga nggak boleh terbalik ya, bro. Ini kayak arah minnya, ini harus searah ini. Dari ini yang ini, dari adaptornya, terus yang ini ke beban. Ini harus pas. Kalau kebalik nanti ampernya nggak menunjukkan angka, nggak menunjukkan, tetap 0,00. Jadi nggak boleh kebalik ya, bro. Demikian video cara membuat adaptor digital yang ada digitalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan boleh di-share kemana saja, bro. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.